Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Bedri yang ada di rumah, gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya juga. Oke, untuk kalian saya akan merekomendasikan 2 senapan angin Bumbara. Untuk kalian kalau penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan anginnya, kalian tuh wajib nonton videonya Pesam dan pastinya jangan lupa di subscribe juga. Oke, yang pertama senapan angin FX Crown Bumbara. Kan kita akan membahas dua senapan angin Bumbara, itu ada Predator Bumbara dan juga ada senapan angin FX Crown Bumbara. Untuk senapan angin yang pertama, senapan angin FX Crown Bumbara, untuk spek-speknya kita bahas dari bagian depannya sampai ke bagian ujungnya belakang. Kita bahas ke bagian ujungnya popor, ujungnya lah sampai ke bagian ujungnya popor. Kita bahas sebutan saja dari bagian depan terlebih dahulu, kita bahas ke bagian depannya terlebih dahulu, yaitu bagian larasnya. Untuk bagian larasnya ini menggunakan laras baja pilihan yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serabutnya juga. Di itu ada bagian double serabut, karena untuk bagian serabutnya itu, karena untuk bagian larasnya itu ada di bagian dalamnya serabut, itu ada di bagian dalamnya serabut, di bagian dalamnya sini. Untuk bagian larasnya karena ini sudah dilengkapi dengan dua serombong. Untuk serabutnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan untuk bagian ujung laras bagian sini sudah ada bagian penutup laras juga. Untuk bagian penutup laras sebagai variasi, tapi bisa juga itu kalian gantinya menggunakan pedang juga. Kalau misalnya kalian itu suka berbesar atau berbentuk bisa banget gantinya menggunakan pedang untuk bagian penutup larasnya. Untuk bagian bawahnya sebagian sini juga ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc, bukan menggunakan tabung GSM ataupun tabung Dura, tapi di sini menggunakan tabung Venom 500cc. Dan juga di bagian tabungnya di bagian sini juga ada bagian namanya bumbarnya di bagian areanya tabung, biar kalian bisa mengenal senapannya. Untuk mengenal senapannya ini namanya senapan angin FX Crown Bumbara, makanya di bagian tabungnya ada namanya Bumbara, dan juga di bagian laras di bagian sini juga ada namanya Bumbara di bagian laras dan juga di bagian tabungnya juga. Dan untuk di antara laras dan tabung di bagiannya juga ada bagian satu cincin larasnya juga yang punya sebagai memperkuat atau memperlikat antara tabung sehingga tidak mendahului saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya, tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan aman banget saat kalian gunakan untuk berburu, tidak akan goyang-goyang karena sudah dilengkapi dengan bagian satu cincin di antara tabungnya di bagian sebelahnya sini untuk bagian letak satu cincin larasnya. Dan juga di bagian belakangnya tabung di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya juga. Bagian pengisian angin di sini sudah menggunakan mini cooper sehingga tidak perlu cooper tambahan lagi. Untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian tuh bisa banget gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Ini ya, kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP bisa banget diganti dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya gitu. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di bagian manometernya. Untuk bagian letak manometer ada di bagian kebalikan dari pengisian anginnya, yaitu di bagian sebelah sini untuk bagian manometernya. Untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Semisal kalau senapan anginnya sudah mencapai 1000, itu benar-benar isi, jangan sampai dianolkan. Supaya senapan anginnya pasti tetap apa, tetap punya, tidak mudah bocor juga. Makanya lebih setara aja, jangan sampai dilebihkan, apalagi dianolkan untuk bagian pengisian anginnya, supaya tabungnya tidak mudah bocor gitu. Jadi kita bahas ke bagian tengah-tengahnya, kan tadi sudah kita bahas spek-speknya dari bagian depannya, sekarang lanjut ke bagian tengah-tengahnya atau ke bagian chambernya. Untuk bagian chamber sini menggunakan chamber brush seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7, tapi di sini menggunakan chamber brush seri 6, yaitu masih semi CNC, bukan yang full CNC. Dan untuk di bagian atas chamber di bagian sini juga ada bagian lem mounting atau penaruh teleskopnya. Intinya kalau kalian menaruh teleskop itu pastinya ada di bagian atas chamber, ada di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya.
Kalau di bagian tengah-tengahnya ember di bagian sini juga ada bagian pengisian pelurnya juga. Untuk bagian pengisian pelur itu ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya juga. Nanti yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kan, karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian pengisian pelurnya. Dan juga di bagian sampingnya ember di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya ini sudah menggunakan tarikan modern atau menggunakan tarikan seat lever, bukan lagi menggunakan tarikan gelit tapi sudah menggunakan tarikan seat lever, sehingga lebih mudah banget terpasnya akan naik banget saat kalian gunakan untuk berburu kalian sudah menggunakan bagian tarikan modern atau menggunakan tarikan seat lever. Dan juga di bagian belakangnya ember di bagian sini juga ada bagian setelan powernya juga. Untuk bagian setelan power ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk buruan besar, small game itu untuk yang buruan kecil. Jangan sampai kebalik kalau menggunakan bagian setelan powernya, yang big game yang besar, small game itu untuk yang kecil. Dan juga di bagian bawah senapan angin di bagian sini juga ada bagian triggernya juga. Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger max, bukan lagi menggunakan trigger klasik. Karena senapan angin itu ada dua trigger, ada trigger max dan juga ada trigger klasik. Tapi kalau senapan angin F-Akron Bumbara ini sudah menggunakan trigger max atau trigger yang modern. Dan juga di bagian atas trigger di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman picunya juga. Yang fungsi sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan pengaman picu atau bagian safety triggernya saja. Intinya itu agar aman dan senapannya pasnya tidak dipakai untuk sembarang orang. Kita bahas ke bagian belakangnya atau kita bahas ke bagian popernya. Untuk bagian popernya ini menggunakan popper klasik yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih awet dan pasnya tidak mudah patah juga. Ini akan awet banget kalau pembuatannya itu dari bahan kayu mahoni. Untuk bagian popper ini sudah di finishing berwarna coklat seperti ini, dan juga ada bagian variasinya di bagian sebelah sini atau bagian pegangan tangannya juga agar tidak licin saat kalian gunakan untuk berburu. Dan di bagian atas atau di bagian sini juga ada bagian setelan pipinya juga. Untuk bagian setelan pipi bisa kalian turunkan dan juga bisa diataskan juga, yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian untuk bagian setelan pipinya. Dan juga di bagian belakangnya atau di bagian sini juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari kain tuntas sehingga lebih nyaman dan pasnya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Oke, sudah kita bahas spek dari senapan angin F-Akron Bumbara ini. Sudah, sekarang kita bahas ke bagian harga untuk senapan angin F-Akron Bumbara ini. Bagi senapan angin F-Akron Bumbara ini harganya pasti itu murah banget, di harga 3 juta saja sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan, ada tas tali sandang, gantungan peluru, peluru tas magazine peredam, dan juga ada SCKS nya juga. Untuk kalau harga full set nya untuk harga full set nya di harga 3.700.000 saja sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan dan juga mendapatkan 3 bonus saja, ada pompa, mimis, dan juga ada teleskop nya juga. Hanya kalau kalian minat dengan senapan angin F-Akron Bumbara ini, kalian wajib hubungi saja nomor yang ada di bawah saja. Kalau sudah ada dua ini, hubungi nomor admin saja. Kita lanjut ke senapan angin yang kedua. Untuk senapan angin yang kedua ada senapan angin Predator Bumbara. Senapan angin tadi yang pertama senapan angin F-Akron Bumbara, senapan angin yang kedua senapan angin Predator Bumbara. Kita bahas spek-speknya dari bagian depannya terlebih dahulu. Untuk di bagian depannya ini sudah ada bagian larasnya juga. Untuk bagian larasnya ini menggunakan laras baja pilihan yang pasti dilengkapi dengan bagian serombongnya juga. Di sini ada bagian profil serombongnya yang bersilver di bagian dalam, namanya juga bagian serombong, yang berhitam di bagian luar di bagian sini, namanya juga bagian serombongnya juga. Untuk serombongnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan di bagian usia sebagian sini juga ada bagian penutup larasnya juga. Untuk bagian penutup laras sebagai variasi, tapi juga itu kalian gantinya menggunakan peredam juga. Kalau sebenarnya kalian suka berbuat setup atau berbuat lipstick itu biasa banget gantinya menggunakan peredam untuk bagian penutup larasnya, karena untuk bagian penutup laras bisa diganti menggunakan peredam juga. Dan juga di bagian bawahnya di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabung sama menggunakan tabung Venom 500cc, bukan menggunakan tabung gas M, tapi di sini menggunakan tabung Venom 500cc. Dan juga di bagian tabungnya di bagian sini juga ada bagian namanya Bumbara di bagian area tabung. Di bagian sininya juga untuk bagian namanya Bumbaranya juga. Dan untuk di antara laras tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya juga yang bagi memperkuat atau memperikat antara tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Ini nyaranan banget sudah ada bagian satu cincin larasnya, nyaranan saat
kalian gunakan untuk berbuka tidak akan goyang-goyang saat digunakan untuk berbuka. Sudah ada bagian satu cincin laras di antara sahabnya, di bagian ujungnya sini untuk bagian letak satu cincin larasnya. Lalu bagian manometernya, untuk bagian manometer ada di bagian sebelahnya sini, untuk kapas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Kalau semisal anginnya sudah mencapai 1000, itu bukan sih, jangan sampai dianolkan. Ini agak senapan anginnya itu pasti tidak mudah rusak, senapan anginnya pasnya tidak mudah rusak juga, makanya kalau besar aja, jangan sampai dilebihkan apalagi di untuk bagian pengisian anginnya. Lalu bagian pengisian anginnya, untuk bagian pengisian angin ada di bagian kebalikan dari manometernya, ada di bagian sebelahnya. Untuk pengisian anginnya sudah menggunakan mini cooper sehingga tidak perlu cooper tambahan lagi. Untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa banget dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya gitu. Yang kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP bisa diganti dengan kompresor juga. Dan untuk bagian chambernya, untuk bagian chambernya ada di bagian tengah-tengahnya ini, namanya bagian chambernya. Untuk bagian chambernya sini menggunakan chamber 2 seri 6 semi, bukan menggunakan chamber seri 7, tapi sini menggunakan chamber 2 seri 6, yaitu masih semi CNC, bukan yang full CNC. Dan untuk bagian chamber di bagian sini juga ada bagian mounting atau menaruh teleskopnya juga. Hanya kalau kalian menaruh teleskop itu pastinya ada di bagian, alasnya berada di bagian sebelahnya sini untuk bagian teleskopnya. Lalu di bagian tengah-tengah chamber di bagian sini sudah ada bagian pengisian pelurunya juga, bagian pengisian juga ada magazine dan juga ada single switchnya juga. Hanya mudah banget untuk diatur dengan sebelah-sebelah kalian. Untuk bagian apa namanya pengisian itu ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single switchnya juga gitu. Untuk bagian tarikannya, untuk bagian sama menggunakan tarikan modern atau menggunakan tarikan jet lever, bukan lagi menggunakan tarikan jet lever tapi sudah menggunakan jet lever atau tarikan yang modern sehingga lebih mudah banget, terpaksa akan enak banget saat kalian gunakan untuk berburu menggunakan bagian tarikan jet lever. Dan itu bagian triggernya juga, untuk bagian trigger juga sama menggunakan trigger mas, bukan lagi menggunakan trigger kasih. Dan untuk bagian sini ada bagian hand gripnya juga atau bagian pegangan tangannya juga. Untuk bagian hand grip ini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori, sehingga saat kalian pegang saat tangan kalian tidak akan mesis kalau sudah menggunakan bagian hand grip yang ori. Jadi akan menggunakan saat kalian pegang saat tangan kalian jika sudah menggunakan bagian hand grip yang ori. Untuk di bagian belakangnya chamber bagian ini juga ada bagian setelan powernya juga. Untuk bagian setelan ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk belum sama small game itu untuk yang buruan kecil. Jangan sampai kebalik kalau menggunakan bagian setelan powernya, yang big game yang small game itu untuk yang kecil untuk bagian setelan powernya. Dan untuk bagian powernya, untuk bagian powernya di sini menggunakan power CTR atau menggunakan power maju mundur. Kalau senapan angin yang pertama menggunakan power pasif, kalau senapan angin yang kedua menggunakan power CTR atau menggunakan power maju mundur. Dan untuk power ini bisa dimajukan dan juga bisa dimundurkan sesuai dengan selera kalian. Dan juga di belakangnya power di bagian sini juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari katun tas sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Tadi sudah selesai senapan angin yang kedua, sudah kita bahas ke bagian ketiga untuk senapan angin Predator Bumbara ini. Untuk senapan angin Predator Bumbara ini harganya pasti murah banget, di harga 4 juta saja sudah ada 7 bonus kelengkapan, ada tas sari sandang, gantungan peluru tas magazine padam dan juga ada STKS. Nah juga kalau untuk harga full grade-nya, untuk harga full grade-nya di harga 4.700.000 saja sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan dan juga mendapatkan 3 bonus yaitu ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga. Ada 7 bonus kelengkapan dan juga harganya itu murah banget. Nah kalau kalian minat dengan senapan angin ini wajib aja hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya, sedangkan harganya murah banget. Kalau sudah mendapatkan senapan angin pasti itu kualitas itu mantap banget dan juga mendapatkan 7 bonus kelengkapan juga dan juga ada 2 harganya juga. Dan untuk garis senapan angin, kalau kalian membeli senapan angin juga ada bagian garasinya juga. Untuk garasinya itu ada 2, ada garasi akurasi dan juga ada garasi tabungnya juga. Untuk garasi akurasi di 2 minggu, untuk garasi tabungnya di 2 bulan saja. Untuk bahan packingannya juga di sini menggunakan bahan packingan dari kayu sehingga lebih aman
tanaman dari pasir tidak akan berdosa saat diantar ke rumah kalian, kalian sudah menggunakan bagian packingan dari kayu. Dan sebelum dikirim bagian senapannya, pasnya ada bagian tas akosnya terlebih dahulu sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian. Kalian bisa, biar kalian bisa melihat tuh bagian senapannya pasnya akan mantap banget, dan saat kalian gunakan mobil pasnya akan otasnya itu mantap banget. Makanya disitu ada bagian tas akosnya sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian. Dan juga di garis senapan juga ada dua cara pembayaran, ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat. Juga untuk COD pastinya gampang banget, karena kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, bisa dikenakan DP sebesar 100% untuk Anda jadi keseriusan Anda. Untuk transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi saja. Oke, itu sedikit rekomendasi dari saya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like untuk kalian nanti tulis di kolom komentar di bagian bawah. Sini saya dia pemimpin diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.